Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Bapak Ibu, mari kita memulai dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Eliska. Kami datang kepadamu Bapa, hendak bersyukur dan berterima kasih atas nafas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami juga bersyukur karena atas jamahan Tuhan kami dapat bersama-sama berdoa dan membaca firman Tuhan sebagai pondasi hidup kami. Berkenan ya Bapa, melalui Roh Kudus memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan, saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Eliska Siahaan secara bergantian mengajak Bapak Ibu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam Kitab Amos pasal 5 ayat 26 dan 27 dengan tema akibat dari ibadah yang tidak berkenan. Amos 5 ayat 26 dan 27 demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Dari bacaan firman Tuhan, kita mau mempelajari isi Alkitab dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang diangkut umat Israel untuk menjadi idola mereka? Bagaimanakah akibat dari ibadah umat Israel yang tidak berkenan? Bapak Ibu sekalian, ternyata yang diangkut mereka ialah patung-patung untuk dijadikan dewa-dewa mereka, yaitu sakut raja dan kewan dari Mesopotamia oleh anak-anak penyembah berhala dari ayah penyembah berhala juga. Dewa-dewa mereka ini akan mereka arak-arakan dalam ibadah sinkretisme tatkala mereka menghadapi peperangan bahkan ancaman lain. Akibat dari penyembahan berhala mereka dan dosa-dosa lain yang mereka lakukan terus-menerus, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh dan mereka ditundukkan dan tertawan dan menjadi tawanan. Bahkan mereka dibawa ke bagian-bagian daerah yang jauh dari Damaskus dan tidak pasti di penjuru dunia mana mereka dikirim. Mungkin di bagian yang terletak di sekitar Laut Kaspia yang lebih jauh dari negara mereka sendiri. Mungkin juga mereka akan ditawan ke penawanan yang lebih menyedihkan oleh Salmanesar dibanding penawanan orang-orang yang dipimpin oleh Tiglath-Pileser. Dia membunuh Resin dan merebut Damaskus serta menyia-nyiakan Israel pada zaman Raja Pekah. Dari peristiwa dan penjelasan di atas, apakah kita mau meniru gaya hidup bangsa Israel yang kompromi dengan berhala dan ujung-ujungnya menjadi tawanan dan berada di pembuangan? Mari kita melihat akibat dari ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, dengan akal sehat dan rasa hormat kita kepada Allah kita dalam Kristus Yesus, saya dan Bapak Ibu tidak mungkin akan meniru gaya hidup bangsa Israel, bahkan
melakukan hal yang sama. Bahkan jika ada berhala yang kita miliki, bahkan yang diturunkan oleh nenek moyang kita, mari kita bertobat dan kita buang, kita tinggalkan, dan hanya kepada Allah kita beribadah. Seperti komitmen Yosua dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Supaya kita disertai Tuhan, dipelihara, bahkan tidak dibiarkan dalam segala situasi dan kondisi seperti bangsa Israel. Maka mari kita beribadah kepada Allah kita dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk tetap pada komitmen kita untuk membagikan firman Tuhan kepada sesama melalui profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah-Mu mengizinkan kami menerima firman Tuhan dan mau melakukannya dan membagikannya kepada sesama kami. Dan kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami tidak berlaku seperti bangsa Israel. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Bahkan melindungi kami supaya kami dijauhkan dari virus tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.